warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq an-nas bil haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Al-fatihah ila hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami' ikhwani min al-anbiya wal mursalin wa ala awliya wa sahada wa salihin wa jami' ammatir rasidin wa jami' masyaikhina fid din khususan Abu Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki al-Hasani wa Abu Sayyid Ahmad bin Sayyid Muhammad al-Malik al-Hasani wa sallallahu alaihi wasallam wa mu'allim Fadul Karim al-Mujib Ahmad dan Allahu bimadadihim wa fadu alina min barakati wa barhim fid din wa dunya wal akhirati bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian fikih kitab Fathul Qarib Al-Mujib sampai di faslun fi bayani ahkamin najasat wa izalatiha. Pasal menerangkan tentang hukum-hukum najis dan cara menghilangkannya. Sampai di kemarin awal kita sudah bahas, jadi kita ulangi sedikit biar pembahasan nyambung. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi bayani ahkamin najasati wa izalatiha wa kullu ma'in kharaja minas sabilaini najisun illa al-maniyya. Segala sesuatu yang cair yang keluar dari kubur ataupun dubur semuanya najis kecuali mani. Semuanya najis kecuali mani. Darah umpamanya kencing otomatis, darah, nanah atau air apa keluar. Yang suci barang cair keluar dari dua jalan ini cuma satu mani. Itu menurut Imam Asy-Syafi'i. Menurut Imam Asy-Syafi'i mani itu najis, mani itu suci. Sedangkan menurut Imam Malik najis sama. Menurut Imam Abu Hanifah terkena najis karena lewat jalan najis. Wa ghusl jami'il abwal wal awrasi wajibun, mencuci semua kencing dan semua kotoran-kotoran itu hukumnya wajib. Ya, kena kencing apa saja hukumnya wajib atau kotoran apa saja hukumnya wajib. Illa qawla sabiyal ladzi lam ya'kul at'ama fa innahu yaqru bi rasil ma'i alayhi duna bawlil jariyah. Kecuali air kencingnya anak bayi laki-laki yang belum minum kecuali ASI. Dia kalau kena kain, kena baju, cukup ambilkan air ini dipercikkan. Itu suci. Nomor satu bayi tapi laki-laki. Nomor dua dia cuma dari awal tuh cuma minum ASI saja. Belum ketambahan air, bukan ASS, air susu sapi, bukan air susu ibu, apa ASL, air susu lembu. Kalau dah minum GSM, Morinaga, dan segala macam mereknya, itu namanya selain ASI. Kalau itu kencingnya sudah seperti orang dewasa. Ataupun dia memang ASI terus bayi ini cuma perempuan. Kalau anak perempuan hukumnya seperti sama kencingnya orang dewasa. Jadi tak ada dipersihkan gini, tak ada. Kalau bayi laki-laki tidak. Pokoknya selagi dia belum makan sun atau pisang murni ASI, dia kencing
cukup dibersihkan saja. Tak perlu dicuci, dicuci tak perlu. Gini kan, bersihkan. Nah suci, ros, rosil ma itu namanya gini aja. Ambil air, gini kan. Nah, beda dengan rosil, itu mencuci. Jadi dona bolil jariyah tidak kencingnya anak bayi perempuan. Kalau kita anak bayi perempuan ya dicuci seperti kencingnya orang dewasa. Jadi semua kencing najis, semua kencing najis. Kecuali ya najis juga cuma ringan. Ya, kencingnya bayi laki-laki yang belum makan apa-apa kecuali ASI. Wala yubaan sayin minan najasati ilal yasira minad dami wal qaif. Tidak dimaafkan dari najis-najis kecuali darah sedikit ataupun nanah. Fayuqfa anhuma fi sawbin aw badan. Dimaafkan di baju ataupun di badan. Maaf. Darah sikit atau nanah sikit. Umpamanya namanya orang. Umpamanya dia berkudis, ada nanahnya. Luka ada darahnya macam mana? Nah, sikit ya tidak apa-apa. Cuma kadang-kadang dia dekat sini, dekat dalam sini. Akhirnya kita waktu sholat kena noda ini kan? Nah, sikit. Nah, tapi itu dimaafkan. Bukan unsur kesengajaan di ini tidak. Itu kalau banyak ya tak boleh. Banyak tidak boleh. Itu seperti itu kan sulit karena lukanya di dalam kena baju sikit. Habis itu setelah itu ya diganti. Kemudian wamala nafsa lahu sa'ilatun idza ini kena dah bahas kemarin ya kan jadi agak cepat sikit. Wamala nafsa lahu sa'ilatun idza waqa fil ina'i wa mata fihi fa innahu la yunajjisu bisyartaini alla yughayyiru ma waqa'a bihi wa lam yatrahu tarihan. Hewan yang tidak punya darah yang mengalir seperti lalat ataupun kutu itu ketika ada lalat mati masuk dia ke air, masuk dia ke air itu hukumnya airnya tidak najis, cukup dibuang saja lalat. Tidak apa-apa. Nah, karena dia tidak ada misalnya darah ngalir macam kita nih, dari jantung mutar ke jantung lagi mengalir. Disayat darahnya enggak. Tidak menajiskan. Kecuali dengan dua syarat. Kalau tidak merubah air tadi atau tidak dimasukkan dengan sengaja. Betul lalat. Tapi memang ini bangkai lalat. Iseng nih ditaruh dekat gelas kawan dia. Beda dengan lalat tuh terbang, jup dia terbang masuk ke gelas. Mati ya. Dia mati. Kata Rasulullah, macam mana kalau ada lalat masuk ke dalam gelas tempat air kita minum? Celupkan sekali biar dua sayapnya tenggelam. Habis itu lalatnya buang. Kopinya diminum, tak apa-apa, boleh, tidak najis. Tapi ditenggelamkan dulu dua-duanya sayapnya ini. Nah, karena di antara salah satu sayap ini menjadi penawar, penawar racun yang ada sama lalat itu tadi. Itu di situ sudah. Ini namanya ijaz. Zaman dulu, zaman Nabi belum ada teknologi kedokteran zaman sekarang. Sekarang mungkin dokter belum ada yang ngecek, meneliti bedanya apa sayapnya sayap lalat sebelah kanan sama sebelah kiri. Belum ada yang meneliti kayaknya sampai sekarang, wallahu alam. Saya belum dengar. Tapi mulai zaman Rasulullah sepakat wahyu. Jadi kalau lalat itu jatuh ke gelas, tenggelamkan sekali. Dah masuk ke semua apa nih? Sayapnya buang, tehnya minum, tak apa-apa, tidak najis dan halal. Jangan cuma ambil aja lalatnya langsung, dia kadang-kadang miring ini dah. Penawar dia taruh di atas, makanya habis itu sakit perut.
Itulah dia. Tenggelamkan sekali, insyaAllah tak sakit perut. Kemudian wal hayawanu kulluhu tahirun ilal kaba wal khinzira wa ma tawallada min umma, semua hewan hukumnya suci kecuali anjing dan babi dan apa yang dilahirkan dari anjing dan babi walaupun berupa kambing. Anjing lahir kok kambing? Kenapa? Blasteran banyak anjing kawin dengan kambing. Aja tuh lahir anaknya kambing, najis. Pokoknya semua yang dilahirkan dari anjing dan babi itu hukumnya sama dengan induknya berupa apapun dia. Ya, maksudnya dia ya tadi tidak dengan apalah hewan lain gitu. Itu tetap menjadi najisnya seperti anjing dan babi. Semua hewan suci. Tidak ada yang najis kecuali anjing dan babi. Cacing, suci cacing. Walaupun geli gitu, tapi itu suci. Tak ada yang najis. Tidak ada yang najis. Apalagi yang geli-geli itu tidak najis. Kecuali anjing dan babi. Padahal anjing ini kadang lucu-lucu. Nah, ini menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i. Kalau menurut Imam Syafi'i memang najis, tapi kalau menurut Imam Malik enggak najis. Imam Abu Hanifah cuma mulutnya saja. Itu perbedaan pendapat ulama. Jadi karena di Indonesia ini kebanyakan mazhab Asy-Syafi'i. Kalau umpamanya di negara lain yang mazhabnya Maliki, dia biasa. Biasa dengan anjing, biasa. Nah, kita ini sebetulnya yang tinggal khususnya di Kepri ini sebetulnya lebih cocok mazhab Maliki sebetulnya. Nah, karena kita bertangga gini, hewan apa segala interaksi kita gini, ya kan? Dia makan apa, kita makan apa, dia biar apa, kita biar apa, tak bisa kita lepas dari mereka. Kadang kedai kopi habis dia orang minum, kita minum bagai. Macam mana? Bang. Jadi sebetulnya di darah kita ni lebih cocok mazhab tu Maliki. Kalau menurut Imam Maliki tak ada masalah. Tidak ada masalah. Coba bayangkan. Pernah warung khusus muslim. Mana ada? Nah, tengok yang lapar masuk, nak ngopi, siapa nak ngopi masuk. Sementara apa yang mereka makan dengan yang kita makan berbeda, itu sudah jelas. Sudah jelas. Itu contoh. Tapi Allah Maha Pengampun, Allah Maha Maaf. Di sinilah yang namanya ikhtilafu ummati rahmatun. Perbedaan pendapat umatku itu adalah rahmat. Begitu ada Imam Malik yang dia ini gurunya Imam Syafi'i mengatakan enggak najis. Imam Abu Hanifah mengatakan mulutnya saja yang najis. Cuma kadang-kadang kita ini terlalu fanatik sampai fanatiknya kebablasan. Kalau ada anjing abi dikejar dibunuh, tak boleh. Membunuh anjing yang tidak galak hukumnya haram, tak boleh. Ya, kecuali anjing ini menggalak atau ada orang yang gigit, wah ini boleh dibunuh. Tapi anjing yang tak galak haram dibunuh, tak boleh. Karena di antara salah satu hewan yang masuk surga itu anjing. Anjingnya ashabul kahfi. Dan kadang-kadang yang keterlaluan kebablasan, tak boleh nengok anjing, kejar gunung. Tak boleh gitulah, itu makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Sementara ini ada perbedaan pendapat ulama. Karena kita memang sudah mulai kecil kita nih yang dipahamkan ke kita seperti ini. Jadi dah merasuk nih. Jadi kayak tak boleh, yang lain mesti salah, mesti ini, tak usah gitu. Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i. Imam Malik gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i belajar dengan Imam Malik di Madinah, mondok dari Imam Malik di Madinah, menghafalkan kitabnya Imam Malik, yaitu kitab Muwatta, kitab hadisnya Imam Malik belajar. Sampai Imam Syafi'i diizinkan untuk berfatwa
sama Imam Malik rahimahullah ta'ala. Karena sudah ilmunya sudah mencukupi. Ya sebetulnya masalah itu tinggal wawasan kita saja, kita apa, guru kita siapa, yang ngajar siapa, itu aja. Orang-orang daerah Aljazair, Maroko, Tunis, kalau di Mesir itu ada campur aduk, Syafi'i, Maliki apa campur aduk. Nah, dicampur. Mekah pun campur, ada Hambali, Syafi'i, Maliki pun ada. Nah, dicampur. Daerah-daerah Arab sana, itu ya banyak mereka yang Maliki. Hanafi, India, Turki, Indonesia, Yaman, Syafi'i. Karena Islam maksudnya dulu lewat Yaman. Jadi itu menunjukkan bahwa sesungguhnya Islam Indonesia ini yang bawa ini memang dari mubalik-mubalik, para pedagang-pedagang mubalik dari Yaman. Buktinya apa? Karena mazhabnya Syafi'i. Gitu. Kalau yang datang dulu pendakwanya dari Maroko, kita Maliki semua. Dan tergantung gurunya. Bahwanya dari banyak apakah dari Turki, nah, nanti jadinya Hanafi, tergantung. Jadi ini membutuhkan bukti diantaranya Islam itu, yang bawa Islam ke Indonesia itu adalah dari para pendakwa-pendakwa dari Yaman. Karena Yaman itu mazhabnya Syafi'i, akhirnya Indonesia ini rata-rata mazhab Syafi'i. Bukan berarti mazhab lain salah, tidak, empat mazhab ini berdiri sendiri semuanya. Tidak, ini salah, ini betul, ini salah, ini betul, ini salah. Ini satu betul, tiga salah, atau tiga betul, satu salah, enggak. Jadi semuanya boleh digunakan tetapi dengan ilmunya. Pakai ilmunya. Dilanjutkan. Wal maitatu kulluha najisatun ila samaka wal jarada wal adamiyah. Semua bangkai hukumnya najis kecuali tiga. Pertama, ikan. Jadi bapak-bapak, yang bapak-bapak beli di pasar bangkai bukan? Hah? Bangkai bukan? Dibeli ikan di pasar itu bangkai lah, bukan tak bangkai. Itulah bangkai yang halal. Apa? Ikan salah satu. Pak, beli bangkai ikan pak. Terkejut tak orang? Emang bangkai? Emang bapak sembelih? Tak, bapak tak sembelih. Kita biarkan dia mati gitu aja. Kena kena pancing, kena jala, kena apa. Coba ayam, langsung aja masukkan karung, tak usah sembelih, jual. Ya haram jatuhnya. Karena bangkai ayam hukumnya haram. Kalau bangkai ikan, halal. Tak ada masalah. Tak perlu pun disembelih. Tak perlu disembelih. Tak wajib. Tak perlu. Nah, ikan itu hukumnya halal. Selain ikan, ada lagi yaitu jarod. Apa itu jarod? Belalang. Belalang pak, tuh, itu bangkainya halal. Dulu saya waktu kecil, entah sekarang jarang nemu belalang. Masih adalah dekat kampung kita ini belalang. Dia kadang lompat-lompat dekat pokok ubi, pokok pisang, warna hijau kan. Yang punya apa nih, kakinya nendang-nendang tuh. Wah, tangkap. Itu dibakar tanpa disembelih, halal, bangkainya halal. Sama dengan ikan halal. Itu aja dua, jangan ditambah-tambah sendiri. Ini tambah-tambah sendiri pula, bangkai ayam dijual, bangkai ayam pesan ayam 100 ekor pakai pickup bawa perjalanan jauh. Kemudian sampai di pasar, tuk, taruh 105 ekor mati. Tolak, langsung ikut jual sekali. Dosa.
Terus ada yang memang ayam itu hidup bagus, cuma menyembelihnya tidak betul. Asal dipegang leher. Ini ada sembelihnya. 100 ekor. Mah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tadi ini sampai maghrib, sampai malam tak selesai ini kan ada. Gini aja sembelih deh. Cepat. Jus. Kata kita beli Pak, beli ayam beli Pak. Tengok. Bentar Pak, bentar. Angkat kepala ini, lehernya, urannya putus, bangkai. Ibu kalau beli ayam bu, tengok urat lehernya bu. Urat lehernya itu kalau masih nyambung dia, kalau belum putus habis itu bangkai bu, jangan beli. Bangkai ikan boleh, bangkai ayam boleh, haram. Perhatikan kalau beli ayam, tengok lehernya, ya. Terus saya rasa kalau yang nyembelih kan orang kita kan. Kalau bukan orang kita yang nyembelih, ya, itu hukumnya haram, walaupun kepalanya sampai putus. Maksudnya nih, walaupun urat nadinya itu putus, tapi kalau yang nyembelih bukan kita orang, hukumnya haram. Hati-hati, beli ayam itu susah sikit. Lagi lebih senang beli ikan lele, senang. Atau ikan apa mata besar. Dia masuk kulkas tak berapa bulan, membatlah bangkai yang 3 bulan masih dimakan. Iyalah, hati-hati beli ayam. Saya, subhanallah, kadang-kadang bu, orang-orang ni, dia terlalu meremehkan. Kadang-kadang yang kita agak menyesalkan, ada yang orang tu muslim, tahu dia, kalau sembelihan itu kalau tak putus tuh hukumnya bangkai haram, tapi dijual dia. Pas saya nak beli ini bukan saya cerita orang, cerita saya sendiri. Ah ini dia jual. Kata tengok. Saya nak dah nak pilih ayamnya tuh, Pak, beli itu. Saya kata tengok macam lain lehernya. Pak, ini tak putus nih, Pak. Tamu Pak ganti yang lain. Bukan ditaruh di belakang ayam ni, tetap dipajang di depan. Jadi tidak dijual ke saya, tapi dijual ke orang lain. Karena saya komplain, jadi dia tahu kalau benda itu haram, tapi tetap dijual dia. Karena ini seekor 60 ribuan nih, rugilah aku buang. Nah, bangkai-bangkai lah, padahal itu hukumnya haram duitnya diterima. Menjual bangkai hukumnya haram duitnya. Jangan pikir tak balik modal aja. 100 ekor, 5 ekor mati ikut dijual. 5 ekor kalau 1 ekor itu anggaplah 50 ribu saja. 5 ekor jatuhnya 250 ribu kau makan, itu duit haram. Kau makan duit haram, bukan tak haram. Aku jual ayam aku. Kau tahu tu dah mati, bangkai kau jual haram duitnya, bukan jual belinya aja yang haram, duitnya haram. Sama lah dengan kau main judi menang atau dah judi kalah lagi, dua kali rugi. Udah suka judi tapi kalah terus, bodoh. Orang judi menang aja rugi, apalagi dah judi kalah, aduh. Itu sudah jatuh, bukan dari tiba tangga, entah tiba apa lagi lah, tiba gunung lagi. Nah, kayak gitu. Hati-hati orang jualan. Jualan minuman keras. Bir, angker bir, bir bintang, Carlsberg, apa, warung kecil. Jualan bir. Hah? Ada Coca-Cola, teh pucuk. Teh botol, sebelahnya ada kaleng gambar jangkar, gambar harimau, gambar ini jangan dikira halal duitnya, haram. Hasil penjualan tuh kami cuma sedikit sedikit aja, dua case saja, dua case itu udah haram. Satu case berapa? Jangan dikira tak haram, asal jual aja jadi halal. Tidak, modal yang halal jadi haram. Punya duit 1 juta dibelikan minuman keras bir, dijual untungnya 1.250.000 jadinya, untung 250, yang 1 juta ikut haram.
Sejuta dia ikut darah, tapi duitnya haram semua. Dimakan anaknya, dimakan istrinya, apa tak rugi namanya. Nah, orang jualan pun harus tahu juga. Jadi jangan dikira kalau dah laku itu mesti duit halal, tidak. Nipu, haram duitnya. Jangan, haram. Orang ini kalau tahu dia tak akan beli. Tapi karena kau tipu dia, jadi beli, haram duitnya. Disitulah menjadi tidak berkah. Jadi dagang itu bukan hanya asal laku. Kalau laku duit berarti duit halal. Tengok-tengok dulu. Orang sibuk mas, judi haram, mabuk haram. Tapi kau jual beli macam itu, tak haram ke? Haram juga sama. Apalagi jual beli nomor ekor, tambah. Mana? Itu seperti itu harus diperhatikan. Menjual najis atau bangkai itu hukumnya haram dan uangnya jatuhnya jadi haram, jangan dimakan. Menjual barang yang bukan haknya hukumnya haram, duitnya juga jangan dimakan. Orang jual tanah bukan tanah dia, duitnya macam mana? Haram. Yang beli kalau dah tahu itu tanah tuh bukan tanah yang jual, aku tak tahu, yang penting aku dah beli, tak bisa gitu. Itu kalau kau pakai selama hidupmu tanah itu jatuhnya haram, walaupun duit kau dah keluar. Balikkan duitnya, balikkan tanahnya, harus dibalikkan. Nah, jadi jangan, pokoknya aku tak tahulah, itu urusan dia orang, aku yang penting beli dari bapak tuh, aku tak mau tahu. Rugi. Itu tanahnya menjadi haram, ditanam buah jagung, buah kacang, buah mentimun, dijual. Jatuhnya menanam dari tanah yang haram, tubuhnya jadi haram. Hati-hati. Jual beli tanah. Dibikin untuk sholat-sholatnya tak diterima sama Allah. Sholat fi ardin maksum tidak diterima sama. Sholat di bumi yang digosok, maksudnya yang dipakai tanpa izin dari yang memiliki, itu sholatnya tidak akan diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada masjid dibangun di tanah sengketa, tak usah sholat di situ. Ini ada tanah sengketa di kampung aku, yang kita bangun masjid aja lah. Kata daripada ribut kita bangun masjid aja. Kata orang pun itu tanah aku. Alahnya tidak mau menjadinya. Ini namanya masjid biar dia masuk, sholat di situ tidak diterima sama Allah Subhanahu. Tak usah sholat di situ. Kalau ada masjid dibangun di atas tanah sengketa, maksudnya yang bukan haknya, tetapi kemudian dirampas, dibangun di situ ibadah, tak boleh, tidak sah, rugi. Tidak diterima sama Allah. Secara fikih sah-sah saja sholatnya, tapi tidak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Illa, kemudian yang terakhir wal adamiyah, yaitu anak Adam, manusia. Ikan tidak najis bangkainya, belalang tidak najis, kalau manusia juga tidak najis. Manusia walaqad karramna bani Adam. Kalau bahasa kasar dia kan bangkai, itu kan manusia pakai bahasa mayat. Mayat itu hukumnya tidak najis. Iyalah kalau najis macam mana? Karena kan dimuliakan. Manusia itu dimuliakan. Wa yuksalul ina'u min wulughil kalbi wal khinziri sab'a marratin idza ghunna biturab. Wadah yang dijilat oleh anjing dan babi dibasuh 7 kali, salah satunya dicampur dengan debu atau turab, yang debu yang suci lagi mensucikan. Idahunna mashubatan biturab tawuri ya umul mahalal mutanajjisa. Jadi salah satunya gayungnya 7 kali, yang satu gayung dicampur dengan debu. Kemudian disiramkan rata dekat tempat najisnya.
Ini paling repot. Ini paling repot untuk kita warga Kepulauan Riau khususnya. Karena kita betul-betul campur di sini. Kalau di Jawa sana nak cari anjing seekor susah. Nak cari anjing seekor itu susah di jalan. Daerah-daerah kampung, daerah ini khusus. Kecuali daerah-daerah yang sudah terbuka di kota mungkin ada. Tapi jarang. Kalau di sini, jangan bilang. Fa in kana al-mutanajjisu bima dzukira fi ma'in jarin kadirin kafal mururuhu sabajar hayatin alayhi bila ta'bir. Tapi kalau adalah di situ air yang mengalir, parit. Parit ngalir keruh. Parit ngalir keruh. Apa nama dia ni? Apa lumpur itu? Ah. Macam ada orang habis cari ikan. Ini kan nguras. Jadi kalau airnya modelnya seperti itu berarti air sudah campur debu. Kalau dah begitu bagaimana? Kafa mururun sabajar yatin ali bila takbir. Jadi cukup. Ya pokoknya dilewatkan 7 kali. 1 2 3 4 5 6 7. Suci. Kalau badan macam mana? Senang. Mandi di parit. Mandi di parit, keruhkan dulu airnya. Mani bung selesai ya kan. Kalau anggaplah tadi 7 kali okelah, 1 2 3 ini masih jernih, keempat kelima goyang-goyang gini kan dah naik semua tanahnya kan? Lah jadi 7 kali selesai, berenang lanjut di parit. Itu enak, kita enak. Tapi sebetulnya Allah ni macam di samping keadaan kita seperti ini, Allah kasih parit kita. Jadi untuk mempermudah. Jadi tak sengaja mandi di parit kan suci jadi. Nah, itu. Apalagi yang suka cari apa ikan. Lele, ikan apa. Otomatis airnya keruh, badan menjadi suci. Rahasia Allah Subhanahu wa taala. Wa idza lam tazul ainun najasatil qalbiyya illa bi sidqil ghasalat masan husibat kulluha ghasalatan wahidah. Sekarang 7 cucian itu dihitung, satunya itu dihitung kalau ainnya najasah sudah hilang. Ainnya itu zatnya sudah hilang. Pokoknya ada zat najis besar mughalladzah. Ada zatnya ini. Disiram sekali, masih ada. Siram 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Baru hilang. Ini berarti baru dihitung 1. Baru dihitung 1 berarti tinggal 6 kali lagi. Kalau 7, 6, 7, tadi baru dihitung 1, berarti baru 3 kali. Nah, gitu. Jadi caranya gimana ya? Tentu harus dibersihkan dulu. Najisnya, maksudnya zatnya najis itu harus dihilangkan dulu. Jadi ngitungnya mudah. Sudah dihilangkan, sudah hilang berarti 1. Kemudian berikutnya 6 kali, salah satunya dikasih debu. Wal ardu turabiyyah la yajib wa turabu fiha alal asah. Kalaulah buminya itu bumi yang sifatnya berdebu, maka tak wajib cari lagi debu-debu apa. Dia otomatis sudah. Macam kita lah, macam khususnya tanah-tanah liat kita tuh kan, itu kan debu betul tuh. Pas panas-panas anak-anak lari naik semua. Nah itulah debu. Nah itulah debu. Ya sudah masuk ke parit aja lah, banyak debunya. Wa yumsalu
min sa'iri aibakin najasati marratan wahidatan wa fi ba'dil nusakh marratan ta'ti alaihi wa salasatu wa fi ba'dil nusahi wa salasatu bitai afdal. Sedangkan untuk selain najis mughalladhah, pokoknya dicuci basuh sekali saja. Yang penting jazannya dah hilang, dah berarti dah suci. Siram sekali dah suci. Wa'lam anna al-ghusalat an-najasati ba'da taharatil mahalli al-maghsuli tahiratun inin fasad ghayra mutaghayyiratin wa lam yazid waznuha ba'dan fi saliha amma kana ba'da atsibari miqdari ma yatasarrabu al-maghsulu minal ma hadha in lam tablugh qullatayn fa in balaghat huma fa syartu adamu taghayyur. Sekarang gini, air yang digunakan untuk mencuci najis, umpamanya nih di lantai ada najis, kita siram, saham, najis dah hilang kan? Ketika najis dah hilang, itu berarti kan dah suci tuh. Ketika najis dah hilang tuh dah suci. Kalau air yang kita gunakan untuk nyiram itu tadi, di situ bersih, tidak ada unsur najisnya, baunya apanya semuanya tidak ada, kalau itu mestinya najis hukmiah lah. Yang sudah hukmiah, maksudnya yang sudah tak nampak. Itu kalau kita siramkan air, itu air bekas siramannya itu suci. Tempatnya suci, air bekas siramannya pun suci. Yang najis itu yang macam mana? Yang ada najis kita sirami, siram terus airnya itu di situ masih ada najis-najisnya, itu najis. Tapi kalau ini sudah hukumnya ini maksudnya sudah tak nampak lagi zatnya, kemudian kita siram pakai air, otomatis air yang kita siramkan untuk mensucikan ini dia tidak akan berubah. Air ini hukumnya suci. Air bekas untuk kita nyiram nih, ini hukumnya suci. Yang penting tidak ada penambahan zatnya. Kalau penambahan, maksudnya apa? Siram kencing. Tadi segini, ketika ditampung kok naik segini? Ya, berarti ini ada najisnya, maksudnya. Tapi kalau dia tetap, karena tadi sudah hukmiah, najisnya tidak nampak, disiramkan untuk hanya untuk mensucikan saja airnya yang ada di situ tuh, hukumnya suci. Tapi kalau masih ada najis-najisnya ini dekat air-air ini, ya itu belum suci namanya. Walamma faragal musannifu mimma yaduru bil ghasli syara fi ma yaduru bil istihalah wa ya inqilabu syai'in min sifatin ila sifatin ukhra fa qala wa idza takhallalatil khamratu bi nafsiha tawrat wa in hullilat bi tarki syai'in fiha lam tadhur. Nah, selesai. Tinggal satu permasalahan lagi sebelum ganti pasal, ganti bab. Ada najis yang dia bisa suci dengan sendirinya tanpa disiram air. Tanpa disiram air dia bisa suci. Apa tuh? Cuka. Khamr menjadi cuka. Jadi dari remak, dari perasan anggur. Perasan anggur namanya apa? Jus. Jus bahasa Arabnya asir. Baru kita peras, ini namanya asir atau jus. Ketika dia diendapkan, biarkan dalam tempo entah satu pekan, entah dua pekan, ya, itu ada hitungannya tersendiri. Dia akan berubah menjadi khamar, minuman keras. Nah, kalau diminum mabuk, dia sudah bukan jus lagi. Jus itu kalau pertama kita peras anggur itu masuk ke blender, trep, minum. Halalan tayyiban, halal. Tapi kalau kita peras anggur, dah kita taruh di tempat, kita biarkan. Satu hari, dua hari, tiga hari, satu pekan, entah 10 hari. Karena saya bukan tak pernah bikin bir, jadi saya tak tahu hitungan persisnya. Tapi bir itu aslinya khamr dulu itu memang dari perasan anggur.
tapi yang sudah berubah dia, bukan jus lagi, tapi diendapkan, didiamkan lama. Anggaplah, pokoknya 10 hari dia menjadi khamar. Ketika diminum waktu itu, walaupun pertama itu namanya anggur, itu ketika ada 10 hari, itu hukumnya menjadi khamar, haram diminum. Ketika diminum tuh panas, nanti mabuk, tenggen dia. Memang tak ada gambar jangkarnya, tak ada gambar harimaunya, tak ada. Dia pakai botol aqua aja gini, habis perasan gitu. Peras anggur, masukkan botol aqua, tutup, biarkan dia 10 hari atau 1 pekan. Dia akan berubah tuh. Ketika diminum, panas badan, oh sedap. Habis gini, barang tanset. Itu hukumnya haram, itu menjadi khamar. Ya. Dan ini kalau dibiarkan terus, nah ini jadi khamar nih. Khamar tuh hukumnya najis. Sama dengan air kencing. Jadi orang mabuk minum khamar, minum bir itu sama dengan orang minum air kencing. Ya memang najis. Coba khamar itu kena baju. Kena baju bawa sholat, tak sah sholatnya. Karena sifatnya najis seperti air kencing. Jangan dipikir arak itu tak najis, najis. Arak itu najis. Jadi najis diminum kan kurang kerjaan namanya. Ini atarin boleh diminum. Ditaja oleh atarin tapi tak dapat duit. Nah, khamar itu ketika dibiarkan lagi nanti dia akan berubah lagi. Masuk isyak kurang 1 menit. 1 menit. Dibiarkan dia akan berubah lagi setelah anggaplah 20 hari kalah katakanlah segitu. Dia akan berubah rasanya jadi masam. Masam ini namanya cuka. Berubah menjadi cuka, dia tidak najis lagi, boleh diminum, boleh dimakan. Aslinya halal, tengah jalan jadi haram, najis, ujungnya lagi jadi halal lagi, suci. Tak perlu ditambah apa-apa, kalau ditambah obat jadi najis, dia tidak jadi suci. Biar dia berubah dengan sendirinya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasahbihi wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.